Guys, semasa persidangan KTT G20 berlangsung di India, di mana Ursula tiba-tiba pingsan, guys. Sebab apa? Sebab dikatakan Perancis secara rasmi menjadi sekutu baru kepada Indonesia. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Seperti biasa, ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Darin Channel. Kepada subscriber yang baru saja masuk, jangan lupa klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber yang sudah subscribe channel ini, yang sedang menonton video ini, aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman, guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Kajian Online. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan semasa persidangan KTT G20 di mana di India, di mana Ursula tiba-tiba pingsan naik pitam, guys. Sebab apa? Sebab Perancis dikatakan akan menjadi sekutu terbaru kepada Indonesia. Tidak percaya? Jom semak video ni. Udah apa ni, guys? Momen akrab Presiden Joko Widodo dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron kembali terjadi. Kali ini, momen akrab itu terlihat saat kedua pemimpin negara tersebut menggelar pertemuan bilateral di sela-sela konferensi tingkat tinggi KTT G20 di India. Dalam video yang dibagikan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Minggu 10 September 2023, Jokowi menggelar pertemuan bilateral dengan Macron di Bharat Mandapan, Pragati Maidan, New Delhi, India, pada Sabtu 9 September. Jokowi terlihat menyapa Macron. Jokowi dan Macron kemudian berjalan bersama menuju pertemuan bilateral. Keduanya bersalaman dan duduk di kursi yang telah disediakan. Jokowi tampak didampingi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Dalam pertemuan itu, Jokowi mengapresiasi Prancis yang membawa calon investor IKN ke Indonesia. Terkait investasi di sektor strategis, saya menghargai Duta Besar Prancis untuk Indonesia. Telah membawa calon investor Prancis ke IKN, dan menghasilkan 4 LOL atau Letter of Intent untuk dukung pembangunan IKN, ujar Jokowi. Jokowi berharap kesepakatan di antara kedua negara tersebut dapat segera terwujud dalam waktu dekat. Saya harap kesepakatan ini dapat segera direalisasikan, harap Jokowi. Dalam hal transisi energi, Jokowi berharap Prancis dapat merealisasi komitmen untuk proyek transisi energi, termasuk di dalamnya melalui skema Just Energy Transition Partnership atau JATP. Selain membahas investasi, Jokowi meminta dukungan kepada Prancis terhadap proses keanggotaan Indonesia menjadi bagian dari Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD. Jokowi mengungkapkan hal tersebut merupakan langkah Indonesia untuk menjadi negara maju. Kami telah lakukan berbagai reformasi ekonomi sejalan dengan persyaratan keanggotaan OECD, tuturnya. Sejalan dengan hal tersebut, Jokowi meminta kepada Macron untuk dapat berbagi pengalaman mengenai cara kerja hingga optimalisasi manfaat sebagai anggota OECD. Jokowi pun turut menyampaikan apresiasi kepada Perancis yang telah memperlihatkan fleksibilitas posisi atas tindak pelecehan simbol agama dan kitab suci dalam konsep deklarasi G20.
Ini isu yang sangat penting bagi Indonesia. Tindak pelecehan tersebut sangat melukai hati umat muslim dan tidak dapat dibenarkan, tegas Jokowi. Setelah selesai pertemuan, Macron dan Jokowi pun tampak berjalan bersama lagi. Macron terlihat merangkul Jokowi dan berbincang-bincang, bahkan sesekali mereka tertawa bersama. "You know, you're the most popular after G20 summit in Bali," kata Jokowi kepada Macron. Terlihat Macron merangkul Jokowi pun tampak tertawa. Selain itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron juga turut berkomentar soal penandatanganan kontrak pembelian 42 jet travel oleh Jokowi. Kontrak tersebut dilakukan oleh CEO Dassault Aviation, Eric Trappler, dan Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan, Marsda Yusuf Jauhari, yang disaksikan Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan Prancis Florence Parly menyaksikan penandatanganan pembelian 42 jet travel di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta Pusat, Kamis 10 Februari 2022. Macron menyambut baik kerjasama antara Prancis dan Indonesia. Dia menilai pembelian jet tempur generasi 4,5 oleh Indonesia merupakan langkah tepat. 42 Rafale Indonesia memilih keunggulan industri Prancis, pengetahuan lebih dari 400 perusahaan Prancis dan ribuan pekerja yang merancang Rafale diakui. Di Indo-Pasifik, langkah baru ini memperkuat kemitraan kita, kata Macron lewat akun Twitter @emmanuelmacron. Dalam pembelian Rafale, maka Indonesia menjadi negara kedua di Asia Pasifik setelah India yang membeli jet tempur andalan yang juga dipakai Angkatan Udara Prancis tersebut. Menteri Pertahanan Parly pun bangga dengan keputusan Indonesia memilih Rafale. Menurut dia, pembangunan pesawat tempur dengan kemampuan Omnirol itu melibatkan sampai 400 usaha kecil dan menengah atau UMK di Prancis. Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengapresiasi investasi Prancis pada sektor strategis di Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron yang digelar di Bharat Mandapam, Pragati Maidan, New Delhi, India, pada Sabtu 9 September 2023. Terkait investasi di sektor strategis, saya menghargai Duta Besar Prancis untuk Indonesia. Telah bawa calon investor Prancis ke IKN dan menghasilkan 4 LOL atau Letter of Intent yang dukung pembangunan IKN, ucapnya. Presiden berharap kesepakatan antar kedua negara tersebut dapat segera terwujud dalam waktu dekat. Saya harap kesepakatan ini dapat segera direalisasikan, harap Presiden. Hello. How are you again? How are you? Mr. President. How are you? Good. See you again. I'm so happy to see you again. Jadi guys, masa persidangan KTT G20 yang berlangsung di India. Dan pada sebelum itu juga kita dapat nampak hubungan kerjasama di antara Indonesia bersama dengan pihak Perancis. Presiden Jokowi dan juga si Macron telah terjalin sejak beberapa tahun yang lepas lagi. Dan pada kalau kita tengok 2-3 tahun kebelakangan ini, di mana Indonesia telah pun membuat satu negosiasi terhadap Perancis terhadap pembelian pesawat tempur di Falk Rafale. Kalau tidak silap, sebanyak 30 unit pesawat tempur di Falk Rafale yang Indonesia akan beli dan akan sampai ke Indonesia secara berperingkat. Dan kalau kita tengok aspek yang lain,
kerjasama Indonesia dengan Perancis banyak terjalin di dalam menghasilkan alutsista dan juga banyak lagi alutsista-alutsista yang lain di antara Indonesia bersama dengan pihak Perancis. Dan kalau kita berbalik kepada persidangan KTT G20 yang berlangsung di India pada baru-baru ini, di mana banyak sekali media fokus kepada hubungan di antara Indonesia iaitu Presiden Jokowi dan juga Macron, di mana mereka pada masa itu kelihatan begitu akrab. Dan mungkin disebabkan hubungan Indonesia bersama dengan pihak Perancis tidak mempunyai apa-apa masalah, dan hubungan Indonesia bersama dengan satu dunia pada ketika ini, kalau kita tengok memang semua Indonesia jalinkan hubungan yang baik. Sebab Indonesia masih lagi dikategorikan sebagai negara yang non-blok, yang tidak berpihak kepada mana-mana negara. Jadi di sebalik daripada itu, Macron iaitu presiden daripada Perancis menjalinkan hubungan bersama dengan Indonesia. Sebab pihak Perancis tahu bahawa Indonesia pada ketika ini merupakan salah sebuah negara yang sedikit demi sedikit yang akan menjadi penggenggam utama ekonomi dunia, dan ramailah investasi-investasi yang akan masuk, yang akan membuat collaboration bersama dengan Indonesia. Sebab itulah Perancis ingin menjalinkan hubungan yang sangat-sangat baik terhadap pihak Indonesia sendiri. Jadi guys, bagi pendapat semua, adakah patut pihak Perancis ataupun pihak Indonesia menjalinkan hubungan yang baik dan mungkin akan disalurkan melalui daripada perindustrian, daripada pertahanan, ekonomi. Jadi bagi pendapat kalian semua, adakah Indonesia patut menjalinkan hubungan kerjasama ataupun kepada aspek-aspek yang lain terhadap Perancis? Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.